Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, di depan saya sekarang sudah ada Nissan Terra 2019 ya. SUV-nya Nissan guys. Ini saingannya Pajero dan Fortuner ya. Seperti ini guys. Yap, untuk desain lampunya dia sudah menggunakan LED projector, ada DRL. Sayangnya untuk lampu sen masih bolam ya, lampu sen masih bolam, dan depan juga tidak ada sensor-sensor ya, sensor parkir maupun sensor ultrasonic, seperti itu guys. Kemudian di bawah sini ada fog lamp ya, fog lamp dan garnish chrome tipis seperti ini ya. Yap, ini juga V-motionnya khas dari Nissan. Emblem Nissan, dan di sini ada untuk kamera 360 ya, kamera 360 seperti ini. Yap. Kemudian untuk sektor mesin dia turbo ya. Seperti ini tenaganya, ini paling besar guys. Tenaganya paling besar 190 PS dengan torsi 450 Nm. Ruang mesin sudah dicat warna bodi, kap mesin juga sudah dicat dan sudah dilengkapi dengan peredam. Kap mesinnya wapot guys, berat. Yap. Kita ke samping dulu ya, mungkin ya. Ke samping dulu. Mungkin dari bannya dia menggunakan ban Bridgestone. Seperti ini two-tone polish dengan profil ban. Sebentar coba saya cari profil bannya. Oh, sebelah sini guys. Ini dia ya, 18 inci ya, 18 inci 255-60 ring 18, seperti ini guys. Ini ada side fin ya, tulisan Terra. Kemudian untuk 360 kameranya seperti ini ya. Ini ada spionnya model seperti expander, dan juga ada lampu sen. Kita ke sisi driver yuk. Sisi driver sini tidak ada set square, tidak ada body molding. Kemudian juga ini ada footstep ya, pijakan kaki cukup oke. Di sini ada handle warna chrome dan juga dilengkapi dengan smart key ya. Tidak ada window lens ya, window lens nggak ada, talang air juga nggak ada. Untuk door trim seperti ini ya, masih plastik semua memang. Di sini baru ada soft touch. Ini jahitan asli, ruang penyimpanan terbuka. Kemudian ini ada power window, auto CC driver, power door lock, window lock, electric retract, electric mirror, handle warna chrome. Di bawah cup holder, door pocket, dan juga speaker. Kita coba masuk ke dalam. Ini ada kisi AC dilingkari dengan listrik silver, bisa dibuka tutup. Ini ada cup holder. Kemudian ke bawah sini, ini ada pengatur kecerahan dimmer ya. Ini ada trip preset. Kemudian sini ada auto leveling, tapi pengatur ketinggian dari leveling lamp ya. Nah, kemudian ini VSC. Kemudian ini ada tuas untuk membuka bensin ya, bensin. Ke bawah sini ada tuas pembuka untuk kap mesin. Dan ini dua pedal ya, matic. Oke. Kita coba tutup. Di sini lingkar kemudinya dibalut kulit, oke. Kemudian ini ada garis-garis silver. Open audio steering switch. Di sini audio steering switch. Kemudian di kanan sini ada cruise control. Ada bluetooth teleponnya juga. Kemudian airbagnya di sini ada 6 ya, ada 6 airbag. Kemudian untuk instrumen clusternya seperti ini guys. Ada individual door warning juga ya. Kemudian apalagi temperatur, sini RPM, percepatan. Sebelah kanan sini ada pengatur untuk headlamp. Kemudian ada terintegrasi fog lamp, sudah auto juga. Sebelah kiri juga sudah ada pengatur untuk wiper, intermittent sudah bisa diatur. Apalagi dashboard. Ini ada speaker, kisi AC. Kualitas dashboard masih plastik sih memang. Ini ada ruang penyimpanan. Ini ada slot untuk pengecasan. Ini ya. Oke. Kemudian untuk harga ini guys, brosurnya guys. Harganya ini yang Terra 4x2 VL ini ya, AT ini ya. Harganya 539.500, tapi bisa berubah sewaktu-waktu ya, tidak mengikat ya. Info lebih lanjut langsung hubungi sales marketingnya. Di bagian tengah sini ada kisi AC 2, kemudian ada lampu hazard, kemudian sini ada monitor, di sekelilingi ini list-list silver, ada piano black di tengah, sini ada kisi AC. Kisi AC-nya ini sudah
dual zone dan digital. Pengaturan juga cukup lengkap, ada artikulator, defogger depan belakang, kemudian mode, ya begitulah guys, cukup lengkap untuk ukuran mobil 500. Ya wajar sih harga segitu, ya memang harus seperti ini. Kemudian ke bawah lagi, sini ada slot pengecasan 12 volt, ruang penyimpanan terbuka, rear cooler on. Ini pengaturan apa ini? AC mungkin ya. Nah, nanti yang tahu tolong komen ya. Ke bawah sini ada USB, HDMI, AUX, mana AUX? AUX-nya enggak ada, guys. Oke, ini penyimpanan terbuka, ini ada karet-karetnya ya. Ini untuk transmisinya. Ada tiptronic juga. Oke, ada list-list chrome ya di sini, list chrome, ini piano black. Terus apa lagi? Di sini ada park brake, ada digitalnya, digital apa namanya? Chrome-nya. Ini carbonware 2, di sini ada untuk tuas melempar jok. Ini ada untuk tuas melipat jok ya. Jadi ini kita tarik, bisa dilihat. Nah, itu dia tuas melipat. Jadi bisa buat kalau penumpang kalian rewel, bawel, kita tinggal tekan ini aja, nanti dia bisa terlipat-lipat di dalam bangku kedua. Oke, ini yang kanan, mungkin ini yang ini yang kiri, ini mungkin yang kanan ya. Oh iya guys, ini yang kanan. Oke juga, kita coba ulangi ya sekali lagi guys ya, namanya orang desa guys. Ini ya, ini coba saya tekan, perhatikan, saya tarik ke atas tombolnya, lep lep, wih semua ngeri guys. Ini yang sebelah kanan coba saya tarik, wih ini jadi jurus ampuh yang mematikan guys. Oke, mungkin saya beli mobil ini untuk mengerjain teman-teman ya. Ketika anak-anak duduk, saya coba tarik tuasnya. Jangan diri guys, kuyon guys. Oke, untuk armrestnya ini sudah kulit, ada jahitan asli, sayangnya kecil ya. Tapi sudah ada untuk slot pengecasan. Kemudian di sini ada joknya kulit dengan perpaduan corrugated, motif-motif seperti ini, jahitan asli. Kemudian di sini ada head adjuster, seat belt sudah bisa di adjust, airbagnya di pilar B. Kemudian di sini ada hand grip model retract. Ini vanity mirror bercerah lampu. Oke. Ini ada lampu, lampunya sudah LED putih ya. Oke juga. Wih, kalau ini nanti nyala semua guys, belakang juga nyala. Oh, keren juga nih. Oke. Gak ada sunroof ya? Oh iya, gak ada sunroof lagi guys. Ini ruang apa ini? Oh, kacamata. Oke. Kemudian ini adalah dynamic view spion tengah. Oke, dan ini pengaturan untuk kamera mundur ya. Jadi ketika kamera mundur, nggak tampil di sini guys. Kalau Nissan tampilnya di spion, makanya spion tengahnya besar ya. Ini juga berfungsi sebagai kamera mundur. Kemudian di sisi driver sini, vanity mirror beserta lampu. Oke. Oke guys, seperti itu ya untuk glove boxnya, seperti ini ya glove boxnya, cukup ya, tapi belum sama pening sebenarnya. Oke, untuk ini ada cup holder dan juga kisi AC. Oke guys, kita coba baris kedua yuk. Untuk pengaturan seatnya sudah elektrik ya. Nah seperti ini. Kita ke baris kedua. Nah ini dia korban kursi pelontar. Waduh, kursi pelontar guys. Aduh. Nah, kita masuk ke baris kedua. Door trim masih sama. Door handle chrome, kemudian sini soft touch warna coklat, tutun ya ini hitam dan coklat. Ini ada listrik silver, power window, bawah cup holder, ini speaker. Oke, kita tutup. Oke guys, tambah aja guys. Ini seat back pocket. Kemudian untuk sliding baris kedua, ini paling maju, mentok tadi guys. Nah, ini paling maju, ngepres. Sekarang paling mundur. Nah, ini paling mundur guys. Ini paling mundur ya, cukupan ada 4 jari. Kemudian ini lagi si AC, layout dashboard dari Nissan Terra seperti ini ya guys. Yap. Kemudian sini ada layout door trimnya.
Oke, untuk lampu bentar guys, tak nyalakan lampunya guys biar enak. Nah, ini loh guys. Nah, ini kan biar terang ya. Kemudian ini hand grip model fix. Kemudian untuk headrestnya sayangnya cuma dua guys, tengah nggak dikasih headrest. Ini ada untuk apa namanya ESOFIX. Bahannya juga sama. Apalagi ya armrest serta cup holder seperti ini guys. Ya standar lah. Untuk recliningnya bisa sampai rebah seperti ini ya. Cukup oke. Oke guys, sekarang kita coba bangres ke dua. Baris ketiga ding. Ini sudah one touch sambel ya, seperti ini. Sudah one touch sambel. Kita coba baris ketiga seperti ini guys. Jongkok guys. Ini ya jongkok ya. Sudah terlihat ya. Oke, jongkok. Kemudian kompartemen untuk headrestnya ya cukupan. Oke. Headroom, ini headroomnya oke. Ada headrest juga. Terus apa lagi? Di sini ada cup holder 2. Kemudian seatbeltnya masih terlihat tonjolannya guys. Ini ada hand grip model retract. Kisi AC bisa dibuka tutup seperti ini. Sebelah kanan cup holder nggak ada ruang penyimpanan guys. Yap, fix. Kita keluar aja yuk. Oke, kita keluar. Kita coba tengok bagian belakang ya. Bagian belakang ada upper spoiler, diamond stop lamp di belakang kaca, kemudian rear defogger, rear wiper, Nissan dan tulisan Terra. Ini bukan chrome yang ngejreng ya, tapi ini dark chrome ya, grey, warna grey. Oke, jalan keren. Kamera mundur plus 360, kemudian sensor parkir 4. Tipe VL seperti ini, untuk LED bar-nya seperti ini ya, LED bar. Untuk stop lamp, sen dan lampu mundurnya masih bohlam semua, belum LED. Di sini ada mata kucing alias reflektor ya. Kemudian untuk muffler cutter-nya di bawah situ. Di sini ada untuk ban serep. Yap, kita coba buka bagasi, belum power back door ya. Sini bagasinya seperti ini guys, cukup luas ya. Mungkin bisa muat 3 galon atau 4 ransel. Tapi ini tinggi ya, jadi jarak antara ini dan sini cukup tinggi. Di bawah sini juga ada ruang penyimpanan ya seperti ini. Yap. Berarti ban serep di bawah ya, ini ya ban serepnya. Oke guys. Sekian video singkat dari saya mengenai Nissan Terra 2019 tipe VL 4x2. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika ada kritik, saran maupun komen, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.